Aceh ini serap, bay. Serap. Paling enak sudah nih. Paling enak sudah nih. Baru gunung Dewi, baru di keluarga di rumah. Eh, utara depan rumah nih. Tamang-tamang nih. Sio, utara yang lawan. Utara yang lawan sudah. Biar kau mau di restoran juga, tapi kau lawan nih. Keluarga pucara itu, Sio. Kau pulang. Hello everyone, I'm Brian. I'm Rafli. And welcome back Garuda Select Channel and this our afternoon tea. Gimana kau rasa ini? Sedap. Sedap ya? Biar Inggris putih lagi. Ini ada daun teh di Indonesia lagi. Warna ampun. Rasa beda. Apalagi sagu lagi. Sagu. Kau duduk sore-sore tau. Pinang. Makan pinang. Hamadan. Kau coba kue ini dulu. Kue ini sedap apa ya? Di nama scone. Scone. Ini kalau di Papua nih, tertau di nama apa nih? Sagu. Ternyata onde-onde gak apa? Onde-onde. Onde-onde. Merah bini, saya kira udah bilang. Yang bosan barang. Kau pernah makan kah belum kayak gini? Ternyata terada. Terada? Siap bilang di Papua lah. Sagu deng teh. Sagu deng teh tuh. Pagi-pagi yo. Apalagi macam sore-sore habis pulang main bola. Capek-capek nih orang tua tuh. Dulu cerita baru. Orang tua dong cerita masa-masa dulu tuh. Paling enak. Sedap juga. Ada pertanyaan bawah nih. Ini buat kau. When did you realize you were good at football? Pas ketika saya rasa saya bisa main bola itu tuh waktu umur 5 tahun. Saya waktu masih kecil terus saya nonton Persipura tuh. Terus waktu itu Rahmat Darmawan masih pegang Persipura. Terus di situ Persipura juara ESL. Dari situ saya macam merasa dalam sapu hati nih ketika saya lihat olahraga sepak bola tuh saya rasa senang. Pokoknya kalau bicara soal Papua ya, Papua tuh biar anak-anak kecil sampai besar juga tuh yang lu tahu tuh cuman Boa Solosa. Kok tanya Michael Jordan pemain basket tuh enggak tahu. Idola semua itu tuh kakak senior kita tuh. Sampai besar, sampai 10 tahun saya mulai kenal SSB tuh umur 11 tahun. Masuk di SSB 10 tahun sampai dari 10 tahun sampai sekarang usia 16 tahun nih. Saya bisa rasakan sapu karir nih, mulai karir sekarang. Kira-kira kalau kau gimana? Memang saya tuh keluarga tuh semua pemain bola tuh. Jadi saya diajarkan. Papa dulu main bola di SSB juga tuh. Saya dulu SSB itu pindah-pindah juga tuh. Ah, di malam situ saya sudah stuck di situ sudah tuh. Sampai besar sampai di situ dari umur 9 tahun tuh. Saya bermain terus tuh liga-liga Danon begitu tuh. Iya, Danon. Habis itu ada pemantauan tuh saya berangkat di Jakarta tuh ada pemantauan tuh. Alhamdulillah saya bisa sini. Makanya kok tra menetap di kampung halaman saya, tapi kok ada berantau keluar. Bagus. Terus saya lanjut lagi, pertanyaan kedua lagi. What would you tell your idol? Frenkie de Jong. Oh, Frenkie de Jong. Belanda itu sama. Pernah kelas itu. Asal Belanda tuh. Asal Belanda. Barcelona lagi saya. Barcelona lagi. Iya, saya fans. Kalau saya ketemu dia, saya bilang, kasih saya ilmu tuh. Kasih ilmu. Mungkin transfer gitu. Iya, transfer bisa. Tenaga dalam. Tenaga dalam spesial. Gerakan jadian. Gerakan jadian. Ah, itu betul. Itu salah apa salah satu tanggapan yang betul, karena setiap kali kita mengidolakan suatu itu pasti kita ingin bertanya dari dia kapan kita bisa ambil ilmu kayak dia. Betul. Kalau kau siapa? Kalau dari Indonesia saya ada Kakak Ruben Sanadi, kakak dari Persipura sendiri dari Papua sekarang di Bayangkara. Terus kalau dari luar negeri itu ada Alfonso Davies. Bermuncen tuh? Bermuncen. Bekiri. Saya kalau ketemu dengan dia atau mungkin Kakak Ruben, bagaimana caranya sama apa mengembangkan sapu diri disiplin? Ketika dia lihat saya bermain, mungkin saya tanya, saya kekurangan di mana begitu saya. Betul. Iya. Lanjut lagi. Makan itu ya, cuman. Aduh, basi. Basi. Sumerah-merah nih, sedap. What is going to be the first thing you will do once you get back to Indonesia? Kembali benar, saya kekurangan. Mungkin di sini yang saya kurang, saya pulang ke Indonesia, saya perbaiki itu lagi. Ketika latihan, saya latihan serius, latihan lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika balik ke Indonesia, saya akan bagikan pengalaman juga buat mereka, menceritakan buat mereka. Agar ketika mereka sama seperti saya, mereka juga sudah tahu. Mungkin kalau kau balik ke Indonesia, apa yang kau lakukan yang pertama? Ya, mungkin sama kayak kau tuh, benahi apa kekurangan saya tuh. Balik ke Indonesia, tanya ke papa kan. Papa suka nonton saya mola tuh, balik sana. Mungkin dia kasih benahi saya kekurangan apa tuh, gitu paling. Terus lanjut lagi, pertanyaan ketiga lagi nih. Iya, kok. If you could, what you return to Garuda Select next year? Tuh,
siapa tahu ada rezeki tuh, panggil lagi insya Allah tuh, berdoa tuh bisa kembangin sapu ini juga tuh kemampuan supaya bisa panggil lagi ya sini lagi tuh balik lagi tuh. Nah gitu sih. Kalau kok ya, seperti kok juga tadi lakukan yang terbaik juga, serahkan semua sama Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang menentukan saja kembali atau tidak. Yang penting ketika pulang kembali ke Indonesia lakukan yang terbaik. Benar benar. Ya, benar. Oh, kayaknya harus tambah lagi, tambah. Yuk kapai. Adap. What did you feel when you selected by Garuda Select? Puji Tuhan, saya bersyukur sekali sama Tuhan nih. Kau tahu sendiri tuh Garuda Select ini bagaimana? Iya. Mau masuk sini terkenal, baru susah, baru kapan lagi kita dapat training camp di negara maju, ya, negara yang punya sepak bola maju. Kita bisa belajar dari langsung legenda Chelsea, jadi pokoknya dapat ilmu lebih banyak. Dapat ilmu lebih banyak lagi, terus kita dibentuk di tempat yang memang betul-betul keras. Kau tahu lawan-lawan di sini tuh. Saya perasaan tuh sungguh bahagia. Yang paling pertama saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kasih kekuatan. Terus yang kedua saya bersyukur sama orang tua, keluarga semua yang selalu mensupport saya dari kecil bermain bola. Pelatih saya ditelepon, nama saya tembus dan dipanggil dan langsung berangkat itu. Saya langsung nangis ya, pokoknya karena nangis tuh karena sudah tidak bisa berbicara lagi. Yeah. Saya langsung nangis. Nama juga seleksi tuh. Nama seleksi. Dapat tuh. Tuh dapat. Kalau kau perasaan gimana? Iya saya perasaan sama kayak kau tuh, bangga sekali memang bangga sekali tuh. Dapat ilmu di Inggris tuh, menimba ilmu di sini tuh, bermain sepak bola, cara teknik tuh. Dan dong pilih legenda lagi tera Chelsea tuh. Jadi tuh dapat ilmu banyak tuh, bisa dapat apa yang diberikan di kos di Inggris tuh, yang bisa tuh kembangkan di sini tuh, bagus sekali buat kita semua. Betul. Minum-minum lu dan bicara-bicara tapi tunggu dulu percakapan su cukup mungkin durai sampai di sini saja. Iyo. Mungkin tong bersulang untuk terakhir dulu. Betul kawan nih. Bersulang. Cheers. So guys, that's our this afternoon tea. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.